Halo yang belum mandi, selamat datang di episode 8 Before Taking Shower di tempat biasa. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Di episode yang kemarin, saya membawakannya di luar, tapi untuk episode kali ini balik lagi. Tapi yang paling penting adalah saya membawakannya dengan tidak mandi seperti beberapa episode, semua episode sebelumnya kecuali yang kemarin. Apakah penting untuk membawakan acara Before Taking Shower mandi atau tidak mandi? Menurut saya itu penting untuk menghidupi makna dari nama yang kita kasih. Misal, karena caranya sebelum mandi, ya penting untuk membawakannya sebelum mandi di dunia nyata. Meskipun kamu yang akan menonton, ya, aku yang akan menonton itu juga mungkin lupa apakah saya sekarang sudah mandi atau belum. Tapi dengan nama Before Taking Shower, semua episodenya akan dibawakan tanpa mandi kecuali untuk beberapa episode yang urgent seperti episode yang lalu. Di dunia yang bisa kita lihat di layar, sebetulnya apa yang terjadi di layar dan juga apa yang terjadi di kenyataan hampir umumnya tidak selalu sama, tidak tampak sama. Makanya ada proses editing, ada proses janjian, kenyataan itu menjadi bias mana yang sungguhan, mana yang tidak. Nah, dengan acara ini salah satunya mau menghidupkan bahwa penting untuk kalau kita menambahkan sesuatu, berarti kita harus menghidupi makna dari arti nama tersebut. Gitu. Karena sulit sekali. Saya sulit sekali untuk menemukan kata-kata yang sungguhan artinya itu adalah kata-kata. Mungkin di episode selanjutnya, di beberapa episode ke depan akan ada bahasan tentang kata-kata apa saja yang menyangkut di kepala, dan kayaknya ini salah kaprah tapi lumrah untuk dipraktikkan di kehidupan. Begitu, sudah 4 menit. Terima kasih kamu, aku yang akan menonton. Mudah-mudahan aku tidak akan sempat menonton video ini karena kegiatan yang begitu sibuk, dan untuk menggerakkan Indonesia Emas, untuk itu saya mohon undur diri. Sampai jumpa di episode 9. Dadah.